Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Gen Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan limpah rezeki dan kesehatan lahir batin. Kali ini yang saya akan bagikan infonya yaitu obat salep yang bernama salep 88. Sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya. Check it out. Okay, ini adalah salep 88. Di mana komposisi tiap gramnya mengandung miconazole nitrat 20 mg. Jadi kegunaan daripada obat ini yaitu infeksi kulit yang disebabkan oleh dermatopit atau ragi dan jamur lainnya seperti panu, kurap, kutu air, gatal selangkangan, dan gatal-gatal yang disebabkan infeksi dermatopit, ragi, dan jamur. Karena miconazole nitrat ini memiliki efek antibakteri terhadap bakteri gram positif, maka dapat digunakan untuk mengobati penyakit jamur yang disertai infeksi sekunder bakteri. Jadi, salep kulit 88 ini lembut dengan sensasi dingin, sehingga cocok untuk digunakan di area sensitif seperti wajah, lipatan kulit, dan selangkangan. Dosis daripada salep 88 ini yaitu oleskan krim 88 ini pada lesi 2-3 kali dalam sehari. Ratakan dengan jari, lamanya terapi bervariasi antara 2-6 minggu, tergantung dari tempat dan berat ringannya penyakit. Untuk mencegah kambuh kembali, pengobatan harus diteruskan selama 10 hari setelah semua gejala hilang. Dan setelah kemasan dibuka, salep 88 ini krim dapat disimpan selama 12 minggu. Kalau sudah lebih, jangan digunakan lagi ya. Oke, salep kulit 88 ini untuk pengobatan berbagai macam penyakit kulit, yaitu berbasis dari salep kulit 88 ini dapat melindungi bagian kulit yang terkena infeksi dari kotoran dan area, serta cocok untuk beraktivitas di daerah tropis dan kondisi yang basah serta lembab. Jadi itu dia kegunaan obat salep 88. Obat ini bisa teman-teman tebus di apotek atau di supermarket. Itu saja infonya. Bagi yang pernah memakai salep ini, silakan komen di bawah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Tetap ikuti aturan pakai yang sesuai di label salep ini atau sesuai yang disarankan oleh dokter. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.